Halo Pak Ki. Siap komandan. Kekeser do ini. Iya. Ambil. Pelan-pelan no. Di perbukitan Nenoreh. Tampak awan kintan nih. Sampai di Kiskendu guys. Tuh gua Kiskendu ada tulisannya itu. Gua Kiskendu. Nih ringinnya. Halo guys, sampai di Wonogiri Pass. Hari ini kita uji nyali. Tiga-duanya macet. Jadi ini 11.28. Halo, Messi. Halo. Oh. Wih, ketemu idola. Sampai di Kajoran. Main tempatnya Mas Purwadi. Tuh, naik ke atas. Halo guys, kalau ke kiri kita ke Nepal. Kita ambil lurus ke arah Kali Anggrek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Elano. Hari ini kita akan goes iwir-iwir. Akan menaklukkan tanjakan Kiskendu. Oke. Kita ambil jalan. Masih nanjak terus, guys. Hari ini trouble. Jadi keduanya nggak bisa naik. Problem lagi guys, padahal minggu kemarin sudah servis. Nggak bisa naik ke 32. Penyakitnya seperti itu lagi. Kumat. Jur, pakai 3628. Gridnya 15% terus. Sabar ini. Nggak bisa ngegas speed 3 atau 4. Nanjak terus guys. Betul. Kiskendu mungkin masih sekitar berapa kilo ya? 6 kilo lah. Ini nanjak naik ke kanan. Pokoknya timik ini tidak bisa ngegas. Konsen. Dua lubar pot. Oke, lanjut lagi guys. Masih iwir-iwir guys. Tanjakan berat pertama ini. Namanya tanjakan Tompak View. Gridnya 20%. Oke, gelagak lagi guys. Buat fokus nanjak dulu. Halo guys, tanjakan berat kedua. Sudah deket banget dengan Kopi Kiskendu. Kopi Kiskendu, gua Kiskendu guys. Kita juga 20-an, ini aja. Jalanan agak basah guys. Takut naik licik ini. Wow. Oke, gelagak lagi. Pagi guys, aduh sekali ini. Sebelum sampai puncak Kiskendu di perbukitan Nenoreh, tampak awan kintan nih. Wow, kabutnya tebel. Wow. Depan itu guys.
Masih terlalu pagi kayaknya, belum ada jam 8. Sampai di Kiskendu guys. Tuh Goa Kiskendu, ada tulisannya itu, Goa Kiskendu. Nanjak kesini perih banget ya. Oke, kita nyari toilet dulu. Hawanya dingin, jadi apa itu keringat yang keluar enggak begitu banyak, tapi tetap kotos-kotos ya, tetap kebelet pipis. Oke, kita masuk ke TPR dulu, cari toilet. Oke, sekarang kita menaklukkan desain turunannya top ke kiri ini. Pelan-pelan guys. Turun melalui turunan Bibis. Yo, bismillah, semoga diberikan kelancaran. Pagi guys, kita ambil ke kanan, ini langsung turunan Bibis, pelan-pelan ya guys. Nih ringinnya. Grade-nya 30%. Kita turun pelan-pelan. Top sekali guys, sampai di Kopi Ingkar Janji. Sekarang kita lanjut jalan via Selokan Mataram. Oke, gila lagi guys. Merapi tidak terlihat. Mendung. Mendung tapi panas ya. Maksudnya sebelah sana tuh mendung. Yang di sini panas. Oke, gila lagi guys. Kita sampai di Jalan Kali Bawang Borobudur. Kalau lurus ke Borobudur, saya ambil kiri arah Suralaya. Langsung dikasih tanjakan guys, tanjakan pertama. Embung Banjaroyo. Pokoknya waton gas tadi dari Kiskendu. Sekarang kita meluncur ke Suralaya. Tidak ada effort, kita santai aja. Untuk hari ini kita kelas endurance. Kiri-kiri. Lalu guys, sampai pertigaan, kita ambil kanan arah Suralaya. Timit-timit tapi tetap pakai ipot. Berat guys, Suralaya. Oke, gelagak lagi. Nanjak lagi. Oke, sampai di Wonogiri Pas. Depan itu. Hari ini kita uji nyali. Tidak memakai 1132. 32 nya macet, jadi ini 1128. Aduh.
bagus aja. Aduh, itu berat banget. Saya kayaknya matiin kamera dulu. Halo guys, 11.28 saya sudah lulus Wonogiri Pass tanpa berhenti. Ini masih ada satu tanjakan lagi. Abati. Aduh. Edan gas rantai entek. Belum sampai puncak juga, masih kurang 2,5 kilo. Nanjak terus. Sepertinya cuma segini. Masih 11.28. Gak bisa naik ke 32. Sabar, tanpa berhenti. Alhamdulillah udah lolos yang tanjakan terberat. Ini tinggal recovery sampai di puncak. Tetap. Ah, tinggal 500 meter lagi sampai puncak. Ajur. Sampai di puncak Suroloyo. Kita bertemu dengan Punokawan. Puncak Suroloyo. Ini Punokawan. Halo, wih, ketemu idola Mas Rizky sama Mas apa ini? Mas Yogi. Dari mana ini tadi? Kebun teh? Ngikuti jenengan kewer. Wah, kewalik no mas. Halo, dengan mas siapa ini? Mas Bagas. Oh ya, salam kenal. Panggilannya? Panggilannya Simbah sama Bocil. Oh, Bocil aja biar keren. Ini ada tongkat. Soalnya paling cilik. Paling cilik. Oh, nek najak-najak ngapu sih. Halo Mas Rizky Cahyadi. Oke, ya halo Mas Rano. Mau kemana ini? Ini kita jalan-jalan ke Borobudur. Oh, berarti dari Kebun Teh, Suroloyo ke Borobudur ya? Itu, jenengan. Kalau saya kelas ringan aja. Waduh, ini Borobudur luber. Masa boti rame ini. Siap tawa aja maksudnya. Top pokoknya. Mas Yogi mana Mas Yogi? Ini saya. Rencana kemana ini? Mau pulang umbah-umbah aja. Podo. Kalau kita nggak umbah-umbah itu nggak ada visa. Bojone semrengut. Satu minggu ono ning iki mau bojoku mesti BA aku. Wah, nek ndi Pak iki? Iki searah. Ndi? Borobudur kuper terus Bali. Pamite gojep kok tekan Suroloyo. Nggih, hati-hati. Yang penting nanti lancar deh semua. Mas Bagas, Mas Yogi, Mas Rizky. Utara Cycling. Setelah turun dari Suroloyo ketemu lagi jalan Kalibawang Borobudur. Kita arah ke kiri, kalau ke kanan ke Samudra Raksa. Nanti tembusnya langsung Borobudur. Ya, Candi Rejo. Kiri guys. Halo guys, jam 12.40. Kita sampai di Candi Borobudur. Ambil ke kiri arah Salaman. Sampai di Salaman guys. Pertigaan Kali Anggrek yang kanan. Dari jalan Borobudur Purworejo kita ambil kanan. Nah, sekarang masuk arah Kali Anggrek. Dari Kerasa ini. Jam 1.04. Oke, gelap-gelap. Yang penting
aman, lancar sampai tujuan. Lanjut guys, sampai di Kajoran. Main tempatnya Mas Purwadi. Tuh, naik ke atas. Berat guys. Masih sekitar 5 kilo lagi sampai di sebelah baratnya Magelang. Halo guys, kalau ke kiri kita ke Nepal. Kita ambil lurus ke arah Kali Angkrik. Sudah kelihatan Kali Angkrik. Tertinggi terakhir khusus hari ini sampai di Pasar Kali Angkrik. Sekarang lanjut ke Magelang. Sampai di Bandongan guys, turunnya keren sekali. 45. Top. Jalannya halus, lebar, mulus. Sampai di alun-alun Kota Magelang. Alhamdulillah lancar, tinggal balik ke Jogja. Rute perih hari ini luar biasa, dari Wiskendu, Suroloyo, Kali Angkrik, finish. Alhamdulillah, semoga menjadi hiburan teman-teman. Sampai jumpa di vlog-vlog yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.